Jangan lupa like dan subscribe video channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dah. Pun, Bu Suhartini usia pinten? Usia 50. 50 tahun. Ini dukuh napa, Bu? Lengkapnya. Cetak RT berapa? 13. 13 desa Adiluwe. Sumber Lawang nggih? Nggih. Bu bisa diceritakan kemarin pas pada hajatan itu bagaimana, Bu? Asam mulanya? Iya. Ya, asam mulanya dulunya itu ini kan ada pilihan pilkada. Kan saya itu disuruh semuanya dulu itu masyarakat cerita-cerita masalah pilkada. Nah, saya disuruh sama Mbah Magi itu suruh ke tempat Mbah Magi diberi pengarahan suruh sih ya tanggane milih ane sing nyalon ya milih nggih tanggane kula gitu nggih mungkin enten rapat ya teko kula nggih pangkat kula kan moro tanggane calone kula nggih moro terus wayah ajeng lumpuhan kula niku kula moro tanggane Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam riko Pak RT ta. Kula pindah silaturahmi apa yang kali ajeng nyuwun tulung kan biasane ngrancake damelan. Nah Pak RT ini jawab saiki gawean sing rancang tuju aku sing rancang Japar. Lah napa kula kan ngene Japar? Terus jawab nggih, ngono ta. Nah kula nggih tanggal Japar, delala tanggal Japar. Japare boten wonten meresake bae. Bareng ngeten iku sing ngenten mung bae kalih bojone. Nah kula ngomong nek Japar gaane aku tak metuki sesuk sore. Nah kadang awan kebar luhur kula pun mriku kok meteng griya kula tanglet. Assalamualaikum. Mriku jawab waalaikumsalam. Kang ngendi yu kang omah? Sepisan silaturahmi kaping kalih arep ngomong jare sing dudum gawean kowe par. Nih, nek gawean uga yu. Wong aja kaget ngenten tingale nah soal Karang Taruna aku pake ya aku yo aku manut mau lor dalan mau ketuane Wanto ngaten nah berarti aku kan ngene Wanto nah nek ana Wanto berarti aku kan nurut-nurut yes ana paris rasa tetiatimu aku yo matur nuwun ngomong ngono aku tak bali wae bareng ngaten kula terus teng omah solusi kalih musyawarah kalih dulur karo ponakan. Aku mah per aturator ngene-ngene artine gak arek gak dudum gayan saiki ngono. Heeh. Bareng ngeten iku ya serancangan kan ngeten iku ajeng didamel. Dulur kali ponakan ya kabeh dilumpukke musyawarah. Pas kelompokan kula kon kula anggar sih masih jauh waktunya ya masih seminggu Mas. Biasanya pembakaran kan 3 hari ya wis engko terus langsung hari ya nih iki seminggu kula pembakaran ya persiapan wong kula teng RT nan arisan tanggal 5 niku tau di anu kali Pak RT niku butini niki masalah pilkadas niki yo ada napa mawon nggih nyengkuyung tangga nggih enten tugas RT nyalo nggih disengkuyung lah nggih kula nggih ngaten niki terutama niku kados jenengan ajeng gadah hajatan butini kali Puji Hadi mungkin jenengan disoroti mong makan niku Bapak ini ku gak mau tahu apapun yang terjadi. Nah, isyarat ibu tanan, buatan istilahnya, buatan manut gitu loh. Nah, kulah gak nyawri. Nah, kulah ki gak tahu metu Pak RT. Kulah ki gak tahu dulen, kulah gak tahu boleh mangsa. Kulah ki enak nang matu, lu nang RTP, metu-metu. Ya, keluar-keluar bantu ponaan bungkusi yang dijual itu. Selain itu gak keluar. Nah pada hari akan kelumpuhan ulam kebakaran ke kok ada yang negatif jadi orang sah moro. Nah tetangga cedak mau ikut bicara juga kok wes nak dikongkon atur aja gelem. Nah sing dikon iku cita aku mau mereka aku kepotangan budi aku bar digawe tapi aku gak aku bar gak ngerti urusan. Nggih cita ge mangkat atur. Bu, nuwun sewu. Oknum yang nyegai napa yang menghadang itu kok niku sinten?
Namanya siapa? Pak RT ini dikasih. Yo enggak tahu yang baikot siapa, tetapi ada ya ada warga, warga. Ya, warga jadinya baikot keliling dekati. Yang parah itu dari kartunya sini itu kunjungan. Nah, kunjungan. Ya, kunjungan. Enggak kan sudah kok teman kunjungan. Kok dibalikke? Dijikok dibalikke. Iku tang cukup mriki napa tetep di tunggal satu RT. Satu RT ada aja yang mengembalikan banyak yang mengembalikan itu kakaknya sudah diterima itu ada yang ngambil terus dikembalikan kakaknya RT ke sini ada tulisannya si itu si itu si itu begitu yang langsung nggak nerima itu kurang lebih ada 500 orang itu langsung itu yang nggak mau tapi ada selang setengah jam atau itu ada seseorang yang mengembalikan yang mengembalikan sini itu ya pokoknya diambilnya tapi yang diminta punjungan itu bilang sama yang munjung Mbak aku jane yo pengin ngene tapi aku di punjungan aku di jaluk piye aku yo wedi karo kuwi yang minta itu siapa yang minta ya pokok yang minta Bu RT yang ngembalikin Bu RT ya kakaknya yang ngembalikin adiknya berarti yang ngambil nasi punjungan itu Bu RT siapa namanya Bu RT itu Parsi. Oh, Parsi. Dikembalikan ke sini atau memang sengaja diambil biar. Yang kembalikan ke sini adiknya namanya tapi pakai data Mas. Sugianti. Ini enggak paham. Ini ya. Mau. Mbak ini yang enggak mau punjungan. Oke, ada tadi udah diterima. Yang mengembalikan Sugianti. Perhatiannya masalah punjungan Mas. Berapa orang sekitar berapa orang? Itu wong kabeh. Sing datane wong piro ya? Sing datane kayak gini. Ana apa? Mboten saplek mboten ana apa. Tiga dosa. Pokoke didatane. Ya 70 enak. Sekitar piro? Yang langsung. Yang langsung kuwi sekitar 6 atau 7. Yang 25. Semua 23 tapi lewat Sugianti itu sekitar 11. 13. Jadi total ada dua. Ya sekitar ada dua tiganan yang kan langsung ada yang aku gak nemu punjungan. Nah aku gak mau nerima gitu. Nah gitu kan terus esoknya dan sore harinya saya keliling mau jawab. Des esok rewang gun aku gelem. Anu jawabnya aku mau nak bapak rewang. Lah alasane apa Bu? Nah, alasane kula ge mboten taklet Mas. Ge nek mah ge ya wis de aku ya matur nuwun jenengan wis ngek jawaban emoh. Lah kan setiap harinya sudah ada itu soal permasalahan pilkades ini. Sudah dirapatkan sejak awal. Mereka kan sudah merencanakan sejak awal. Ya kerep ngerencanake wong wong keliling dekat sini ikut-ikutan. Itu pendukung pasang nomor berapa? Nomor 5. Timnya Pak. Seluruh calon Mas, seluruh calon. Kalau di sini Ibu calon. Dulu pilih siapa maksudnya? Dukung gitu ya. Enggak, dia biasa aja. Di sini netral juga. Saya itu netral enggak ke sana enggak ke sini. Makanya jadi saya duduk di rumah. Gitu loh, tapi cuma saudara sama saya ini Mas. Nah. Saya itu mendukung dengan caleg nomor Pilkades nomor 2. Tapi saudara-saudara tapi kalau enggak. Saya netral di rumah, enggak tahu keluar. Kan itu masalah demokrasi terserah do. Rame yo karepmu, aku arep turun ning omah, ngaten prinsip kok lho. Kon sama Pak RT itu aja. Jadi yang ibu ikut ini ya tetapi seseorang enggak tahu tapi kan dia yo intine iki ape oleh iki masalahnya itu tergantung Pak RT sama calon kan sebenarnya kalau calon samanya terima selesai apa sebenarnya selama ini guyub rukun juga dengan kalau arisan-arisan RT-nan cateran-cateran cokongan-cokongan ya pokoknya semua itu ibaratnya ki ngalor yo ngalor gitu yo kon dengak yo dengak dingko yo dengak Mas. Ning yo kepaksa jadi asaran opo gak seneng cap. Asaran nyata. Pokoknya dengan kegiatan acara itu semua itu hampir 50% itu warga MTA itu aja. Ya ketemu kemarin akhirnya. Ya, kalau enggak ada warga MTA, kita yang kali kita itu ya kucak-kacil lah. Bagaimana?
mriki wingi akhire mboten kabeh. Hanya ya ada satu yang nekat ya, sedikit dia berani. Kalau yang enggak berani enggak berani. Terus dari ambil dari desa lain atau dari desa kawan. Desa njenengan pundi? Sebetul. Itu kan ada sebetul. Ya, sebetul. Kan kemarin itu ada yang Jawa Tengah datang mriki toh. Kowe jalu tulung karo butine iki gelem moga. Gelem iki sifatnya gak karo taruna lho, sifatnya relawan lho. Ya pokoke. Tapi dari ujung-ujung mau datang ke sini itu aku gak entuk oleh, aku gak entuk yang anu, gak entuk anu rewang rene kok. Gak entuk rewang rene kok. Dari tadi itu sapa? Ya salah seorang pendukung sini lah. Pemuda sah. Ya, pemuda ngene lho, tapi ada ponan saya yang nekat. Kowe engko nek ngasih mangkat awas lu, aku nak dijauhi tak sing. Tapi ya berangkat. Tapi dia sudah berangkat. Tapi sudah saya, anu apa itu sudah saya support. Aku nak dicing, gak usah khawatir. Ini masalah lagi, mau masalah gak masalah colong juga kok. Masalah relawan kok, masalah anu kok. Bu perasaan jenengan kemarin gimana bu dari ulang sampai? Ya udah, campur aduk rasanya. Punya hajat gak didatangi tetangga gitu? Maksudnya yang ada dekat. Ya salahnya apa? Mau apa aja saya ikut kok masih dibenci, masih didolimi gitu loh. Salah saya sama anak saya itu apa? Nah, soal pilkades kan demokrasi kok terus ditekan ngeten niku terus kasarane ayo golong-golong kok ngincem ngeten. Syukur Gusti Allah sukih ngeten iki nggih turah kathah. Tamu nggih kathah nggih alhamdulillah. Walaupun wong rewangi 2 kali mereka kerjanya 2 kali lipat. Karena tenaganya kan terbatas. Meskipun nek tamune king jawi kathah, tapi waktu mriki sing nek pak wingine nggih mansot, soal jago nggih kathah, nggih jago. Jagone nggih sing nek dikatak waktu gak rewang. Kan iku pengeroyong iso seperti biasa. Wong layak, Mas. Udah teko lungo, saya lagi jalannya lungo. Enggak seperti biasanya. Ya, biasanya kan nonton nganten se. Nah setiap pintu kit saya hadiri suruh rentang siapanya enggak mau. Kalau mau iya itu waktu hari ya itu enggak hadir. Ada yang jam nggih. Gede, teko genen ke monggo karena enggak teko. Kasarane muni remen enggak teko. Karena mungkin ada intimidasi. Segenake takut segenake takut. Ada salah satu seorang yang intimidasi. Baik kene we. Kuwi anak. Yang enggak hampir semuanya Mas. Semuanya Mas. Dari awal semuanya akhir. Warga itu semuanya itu enggak datang. Dari awal tetangga yang dekat biasanya saling membantu, saling biasa. Tangga dekat itu tuh, ada yang nggak kawan kepala, gitu. Mangga suruh ngajan ngarpe. Nanti kawan nak terat cegelum. Nggak tahu, nggak sih dikawan. Aku mau aku bar tepuk tangan putih, aku bar digawe. Aku soal bar ke urusan. Terus kan akhirnya maka. Sampai sekarang orangnya nggak pernah kesini. Nggak dari acara semuanya. Mungkin kemarin waktu anu itu mungkin datang cuma karena ada hubungan dari sana, dari pihak cowok sana. Terus intinya itu yang nyupot biar gak sedih biar itu tuh malah keluarga MTA. Keluarga MTA nyupot. Sama keluarga besar sini. Keluarga mereka selalu memberikan posisi. Nah, Allah itu marah. Bantuan itu enggak, bantuan itu akan datang di bantuan itu banyak jalannya. Selalu hadir. Kalau minta bantuan selalu hadir kelompok MTA. Pokoknya siap. Warga ada yang dukung saya, yaitu yang itu yang enggak takut sama itu. Ya, yang tapi yang takut sama pendukung. Kalau yang takut sama pendukung ya enggak mau. Ya udah, mereka enggak datang. Mereka akan disuruh begini. Kan gitu. Kalau kelompok MTA habis 100% mendukung. Pokoknya ada kegiatan apapun, mau minta bantuan apapun selalu siap. Saya yang lebih semangat itu gitu. Ada keluarga MTA memberi semangat. Ora sardi soal kok sido ewa engko nek ora nek wong tak apake dari awal selalu ngasih motivasi jangan sampai kendor gitu jangan pokoknya siap bantu apapun pokoknya seluruh calon di pilkades Jatilo itu semua datang semua yang jadi enggak jadi itu datang kecuali satu itu tetangga kami sendiri
Satu RT kami sendiri. Satu RT sih ya, nggak datang. Nggak datang malah bikin. 5 calon hadir semua. Ya, ya. Dari 5 calon, 4 calon itu yang hadir semua. Tapi beliau itu nggak hadir. Yang hadir satu. Yang nomor 5? Ya. Yang bikin support. Yang bikin support itu nomor 2. Memboikot kami itu. Support, ya, yang memberi semangat, support. Orang Sarti semangat toh. Tenang, semangat Reni kan gue. Nomor 5 itu. Iya. Mantan Mbak Sari itu. Iya, betul. Ini sudah kan sudah berlalu, jenengan sudah melalui ini, insya Allah sudah ada. Ya harapannya ke depan biar nggak terulang lagi itu kepada masyarakat maupun pemerintah gimana? Ya, bagaimana caranya kalau ada orang yang mensupport, ya siapa ya yang saya doanya, siapa yang Allah mengingatkan biar diberi teguran sama Allah. Allah selalu ada, kaya, sugih. Ini tadi. Wong sing dolimi, sing anak yatim piatu aku rodo, muka-muka sadar no. Aja seneng dolimi wong. Aja seneng larani atine wong. Nek mau dilarani jane aja larani aku. Aku sekor masaku kak gak larani atine wong. Gak ngedek kegawene wong kok gak kok kebanget. Ya, yes, makanya depannya kalau memang sebenarnya isu ini udah saya sebarkan beberapa hari sebelumnya ya dikumpul di kampungan itu karena minta pendapat sebenarnya dari teman-teman kok seperti ini ya kok orang tua saya kok digini ini tuh gimana ya pendapat teman-teman banyak komentar teman-teman tapi belum sampai mungkin belum sampai ke atas tapi pas hari H mungkin banyak yang akhirnya tahu itu tapi aku tuh ya nggak pengen apa-apa yang penting itu ya kalau ini memang sudah terjadi memang sudah terjadi semoga tuh kedepannya nggak ada lagi yang seperti kami nggak ada lagi yang tidak hanya ini kan demokrasi kalau apa itu cuma gara-gara pilihan lurah kok jadi bubrak aku selalu bikin kayak gitu pilihan lurah nggak bubrak kenapa harus jadi ada pilihan lurah kalau nggak mau anu kalah. Kalah nggak mau kalah nggak usah nggak kalau nggak siap kalah kalau memang nggak ada jalan lain pemerintah juga harus bilang gini harus punya keputusan kalau memang baiknya daripada akan berselisih antara tetangga satu dan lain atau calon satu dan lain lebih baik dipilihlah dari atas sekalian orang lain sekalian tapi juga harus punya kompetisi yang tinggi punya kualitas pendidikan yang baik punya memang harus punya anu yang tinggi memang anu gitu aja terus terhadap oknum yang diduga memprovokasi menyulut warga yang lain sampai kemudian mengintervensi kalau dari suara netizen dari pejabat-pejabat yang sudah komentar ke saya kan pengennya ada sanksi tegas bahkan sampai ada yang meminta proses hukum kalau dari keluarga gimana? Ya saya ikut ya setuju namo setuju akhirnya kan ya wis anu terus setuju sampe ibaratnya kayak upaya diikat kak si patane becet wis elnya apa orang dia salah kan orang dia salah kalau punya salah ya mas aku itu terima aja kalau dijelaskan oh mamakmu salah iki iki mungkin lo mamak lo selalu maksudnya dia tuh gotong royong oke walaupun dia suami dia udah nggak ada tapi selalu berusaha walaupun bagaimana caranya dia pasti ikut acara apapun ikut anu ikut bagaimana masih bisa bersosial tinggi masih bisa berwarga negara berwarga sini baik gitu loh pokoknya masih jadi warga yang baik masih anu pokoknya masih nurut gitu loh jadinya kan salahnya di mana kalau cuma hanya gara-gara lurah kok seperti ini, parahnya seperti ini kalau cuma satu RT atau siapa mungkin iya itu dari banyak pihak gitu loh bahkan dari ini seperti itu kampung sebelah sing seperti juga itu seperti itu pemuda yang harus berpikir terbuka ikut seperti itu juga kenapa gitu loh kenapa enggak mereka enggak berpikir sampai loh aku loh cah saiki harusnya mereka harus berpikir terbuka
Masa gara-gara pian lurah itu kan demokrasi. Kalau enggak mau kan ya enggak usah milih lah, enggak usah ada pilihan lurah kalau kayak gitu. Kalau bikin gubrah tetangga yang biasa baik juga biasanya apa itu semua biaya gimana? Biaya keluarga besar. Mama juga enggak anu. Jangan.